untuk menempati duduk yang akan disediakan. Selamat sore kepada Bapak Marsal, dipersilakan untuk memimpin jalannya press conference. Foto Pak. Kita dorong bahwa kita terus mengapresiasi para legenda sepak bola. Apakah yang kemarin waktu saya pertemukan dengan tim U17 kita, ya, ataupun hari ini tentunya, apalagi kedua figur di sebelah saya ini juga punya darah Indonesia gitu. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kita semua. Kita bisa menghadirkan para legenda ini. Dan tentu tidak lain kehadiran mereka ini untuk kembali bagaimana mereka bisa menjadi tadi membantu promo daripada U17 World Cup. Tetapi yang terpenting juga membuat inspirasi kepada anak-anak muda Indonesia bahwa kita ada. Ya. Kalau kita mau. Dan disitulah yang saya berharap nanti para figur yang hadir ini, baik Raja, baik tentu Sabrina, bisa terus memberikan bagaimana perjalanan hidup mereka untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana figur-figur seperti mereka hadir hari ini. Dan saya tentu senang sekali para media juga hadir hari ini untuk terus mendorong, ya, jangan sampai U17 ini sekedar event, ya, ini event besar loh buat Indonesia, ya, ini event pertama. Presiden FIFA pun hadir tanggal 10, tidak hanya di pembukaan tapi juga di penutupan, artinya sesuatu yang dihormati. Dan insya Allah, ya, Bapak Presiden dan Presiden FIFA juga akan bertemu di istana tanggal 10 pagi hari untuk bicara sepak bola Indonesia ke depannya, ya, supaya kita ada yang namanya transformasi sepak bola. Dan pada kesempatan ini saya minta media, ayo silahkan tanya, ya, tetapi intinya Raja kesini fokus untuk bantu Indonesia. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.